Guys, hari ini Sabtu 14 Februari 2020. So, happy Valentine's Day. Aku rayain dengan suami aku di restoran di Tepapa Museum. Di dalam museum restoran ini. Dan di belakangnya ada tempat terbuka untuk live music. So, enjoy the music, guys. Cantik ya, mau pada ngapain sih mereka ini? Mereka ini akan memeriahkan acara Wellington Lantern Festival. Festival lampu-lampu yang diadakan di Wellington. Kalian pasti belum pernah lihat kan? So, aku ajak kalian menyaksikan acara ini. Ini adalah Narukami Taiko. Adalah kelompok pemukul drum besar. Dan Narukami adalah dewa Jepang, yaitu dewa petir dan geluduk. Jadi, sorry guys. Ya, jadi mereka mengambil nama dari dewa Jepang. Namanya Narukami. So ya, yeah. Ini adalah kelompok penabuh drum. Narukami Taiko. Asli keren banget loh mereka tuh saling memukul drum itu keren banget. Yay, keren. Dan ini adalah acaranya orang-orang duduk di bawah kayak gitu menikmati suguhan acara dari City Council Wellington. Hongi, Ini nih Hongi namanya. Hongi adalah ciuman antara hidung dengan hidung. Itu adalah ciuman tradisional dari orang Maori. Ya, jadi kalau ketemu orang Maori, itu kalian gak salaman tapi hidung dengan hidung. Light up Wellington! Jadi Wellington Lantern Festival ini tahun ini tuh lebih besar, lebih cemerlang, lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelumnya diadakan di bagian area yang lebih kecilan, yang ini sekarang luas banget. Di waterfront adanya. Ya, Jellyfish Jungle.
Welcome to the jellyfish jungle. The welly jelly. Look at the tentacles. Lihat itu tangan-tangannya. Keren kan? Ada lampu-lampunya di tangan-tangan dari jellyfish. Apa jellyfish bahasa Indonesianya ya? Ubur-ubur. Ya, ubur-ubur. Look at that. So beautiful. Waterfront ini daerah yang ada di dekat pantai. Dekat apa ya namanya? Ya, pantai apa ya? Pelabuhan kali ya. Yes. Ini aku datang sekitar jam 7, guys. Jadi masih terang karena gelapnya itu jam 9.30 malam. Karena ini kan masih summer kayak gitu. Jadi aku salah gitu loh, kenapa datangnya jam 7. Enakan datang lebih gelap karena lampu-lampunya, lanternnya itu lebih kelihatan kayak gitu. But it's okay. Ini adalah area seputar waterfront. Ada yang jualan macam-macam. Ini kebanyakan jualannya craft ya. Yes, aku beli dumpling ini enak banget. Yang beli ngantri dan ya enak banget. So yeah guys, apa ya? Jadi acara ini diadakan tanggal 14 dan 15 Februari selama 2 hari. Ya. Yeah. Dan ini lanternnya ini adalah handcraft. Jadi ada orang-orang yang bikinnya khusus kayak gitu. Dan seluruh sekolah di Wellington itu kebanyakannya ikut di acara ini. Jadi para murid itu membuat lentera-lentera yang handmade, dibuat sendiri. Itu ada sekitar kira-kira 3.000 lantern dan ditaruh di dalam kontainer. Sayangnya aku lupa videoin. Inilah dari apa? Tahun tikus ya, tak kali. Tahun ini tahun tikus nggak sih? Iya, tahun tikus. Panda. Dan sekarang sudah mulai gelap jam 9.30-an atau jam 9 kira-kira. Jam 9 ini. Jam 9 malam. Belum begitu gelap, menuju gelap. Ya, lanternnya udah mulai kelihatan warna-warninya kayak gitu. Dan penguin dengan umbrella itu keren banget. Terus, nah, balon-balon ini tuh kalau di touch, kalau disentuh ganti warna gitu loh. Aku juga dikasih taunya sama nenek-nenek, tiba-tiba ada nenek-nenek datengin aku kan. Terus dia agak ngomongnya agak susah mungkin karena udah tua ya. Jadi aku ih, gambreng banget deh guys. Aku tuh udah capek-capek ngedit, ngerekam, suaranya hilang. Ya udah pokoknya nenek-nenek itu kasih tahu aku kalau nanti kalau udah gelap balon-balonnya kalau disentuh akan jadi warna-warni kayak gitu. Kan lihat kan ada pink, hijau, biru.
Jadi ini hiburan banget buat orang-orang. Oke, guys, hari sudah semakin malam. Lantern terakhir yang aku lihat adalah naga, berbentuk naga sama burung phoenix. Detail banget ya kakinya. Well, this is burung phoenix atau burung burung apa ya? Cendrawasih. Kok cendrawasih? Burung merak. Bukan lah kali ya. Akhirnya aku pulang melewati museum Tepapa yang masih buka sampai malam karena hari ini hari Valentine. Jadi ada acara di dalam museum khusus orang dewasa. Oke, terus ini akhirnya aku ambil mobil di parkiran supermarket New World, supermarket terbesar di Wellington, dan aku pernah kerja di situ selama 3 tahun sebagai shelf merchandiser. Terus apalagi ya guys, kayaknya itu aja yang aku sudah bicarain. Dor. Ya udah, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sorry kalau aku bicaranya agak-agak ngawur atau ya nggak bagus ya. Oh iya guys, ini kita tutup dengan tarian dan musik drum, maksudnya tarian dan drum dari Brasil, namanya Batucada. So, okay guys, happy weekend. Bye.